Pelakon Aku Mustafa dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur dan kini dirawat di bahagian kecemasan. Hal itu dikabarkan oleh isterinya Kartina Shoaib menerusi Kemas Kini Terkini yang dikongsikan di laman Instagram milik aku. Assalamualaikum. Mohon doakan suami saya, Aku Mustafa. Sekarang ini, dia berada di ruangan kecemasan di Hospital Kuala Lumpur. Semoga dengan doa-doa kalian mempermudahkan segala urusan kami sekeluarga dan diberikan kesembuhan buat suami saya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimanapun, Tina tidak memperincikan dengan lebih lanjut sebab atau alasan kemasukan aku di hospital. Usaha untuk mendapatkan kenyataan daripada Tina juga tidak berhasil. Aku berkahwin dengan Kartina Shoaib pada 17 Januari 2009 dan pasangan ini dikurniakan 4 orang cahaya mata.